media informatif pembangunan daerah. Mengawali tahun 2021, Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat, Alexander Paltu, melakukan kunjungan kerja sekaligus silaturahmi dan memperkenalkan diri selaku pejabat di Kanwil Kemenkumham di Provinsi Sulawesi Barat yang baru saja dilantik bulan November 2020 yang lalu. Ini merupakan program pertama yang dilakukan untuk koordinasi terkait pelayanan yang dilakukan oleh Kemenkumham, khususnya di tingkat kewilayahan hingga tingkat provinsi, kabupaten, dan kota. Kegiatan ini dilaksanakan di NR Cafe Polewali Mandar, Selasa 2 Februari 2021. Jadi program pertama kami untuk koordinasi terkait pelayanan yang dilakukan oleh Kementerian Hukum dan HAM, khususnya di tingkat kewilayahan hingga ke provinsi, kabupaten, kota, apa yang dapat dilayani oleh kementerian dengan program-program, mulai dari program pelayanan hukum, program bantuan hukum, program kekayaan intelektual, program HAM, yang memang ini menjadi tugas dari Kementerian Hukum dan HAM. Dan kami sangat mendukung semua yang akan dilakukan oleh Pemda untuk mempertahankan predikat Kabupaten Polman ini sebagai Kabupaten Kota Peduli HAM. Sementara itu, Muhammad Nawir mengatakan terkait dengan kelanjutan kerjasama yang selama ini dibangun, ada beberapa hal yang disampaikan terkait MOU yang sudah dibuat dengan Kemenkumham untuk bagaimana kedepannya agar MOU tidak revisi, sehingga lebih banyak hal yang dapat membangun kerjasama. Terkait dengan MOU yang sudah kita buat, bagaimana kedepannya supaya MOU itu kita revisi sehingga memuat lebih banyak lagi, namanya lebih tidak khusus, artinya banyak lagi hal-hal yang bisa dikerjasamakan dengan pemerintah. Haim Natsir Rahmat berharap agar kerjasama ini berjalan dengan lancar dan memberikan perubahan untuk kepentingan daerah. Harapan kami ya, kita dari Bandar, supaya produk-produk yang ada di Bandar ini, kita kerjasama dengan ketentuan bahwa apa yang kita lakukan tidak melanggar hak-hak asasi atau hak-hak ketenagakerjaan misalnya, yang kita harapkan sebenarnya. Sehingga kami menentukan kerjasama yang baik, memberikan perubahan atau kepentingan daerah kita. Itulah harapan kami. Turut hadir dalam kegiatan ini para asisten, Kepala Bapeda Litbang, dan rombongan dari Kanwil Kementerian Hukum dan HAM Sulawesi Barat. Tim Warta Kominfo SP, Polewali Mandar. Polewali Mandar TV, media informatif pembangunan daerah.